Oke mantap, selamat datang di channel Jalan Sendirian. Jadi kali ini saya mau ngopi. Jadi kali ini saya ngopi sendirian di salah satu bukit yang ada nak. Ya. Oke mantap. Jadi video kali ini saya mau cuman ngopi sama makan aja di salah satu bukit yang ada di Bogor. Namanya Pesona Bukit. Lupa lagi namanya. Nanti saya liatin yang udah jadi. Mau makan dulu nih, sedap kap. Jalan Sendirian kali ini disponsori oleh mie sedap, rasanya sedap. Dan ini kopi, nanti minumnya lah sekarang di dulu aja, takut bahaya. Rasanya mantap cuy. Jadi niatnya tuh saya mau ngopi ke Kampung Awan. Tapi 3 menit sebelum nyampe sana saya nemu bukit ini, Pesona Bukit, apa lupa namanya tadi itu, bener-bener enak kan. Ini juga area camp, campnya juga enak kan ya. Ini tuh bukit emang untuk cukupkan untuk pada ngecamp untuk keluarga bersama, atau teman-teman atau bersama yang lainnya. Cuman orang gila aja yang mau kesini sendirian. Dan duduk, saya duduk di sini diliatin dengan pemandangan itu gunung apa ya? Ya pokoknya daerah Bogor lah, hutan-hutan Bogor gitu. Kayaknya pernah ngerasa gak sih kerja sepekan lebih terus-terusan kerja, otak capek, pikiran capek, sampai badan pun pegel-pegel. Terus pas libur cuman rebahan aja di kamar, ya jalan-jalan atuh cuy, tetap jalan-jalan walaupun sendirian. Sekarang mau makan ayam geprek ya. Enak. Cukup ah. Alhamdulillah. Terakhir makan ayam geprek ya. Jadi ingat apa ya, cerita Kolonel Sanders. Kolonel Sanders itu adalah pendiri
yang punya KFC lah. Dulu mah cuman KFC doang yang terkenal, yang laku. Sekarang banyak orang yang bisa bikin apa chicken kayak gitu gitu, mirip KFC. Dan namanya juga bermacam-macam sekarang. Apalagi di Indonesia ada apa namanya? Ya, ayam penyet, ayam geprek. Beras sama-sama aja ya. Cuman di geprek-geprek sama apa sih? Tapi mungkin itu jadi pembeda sehingga buat menarik para pembeli. Enak nih, sambalnya nggak terlalu pedas. Bisa dinikmati. Mantap. Hah. Mantap. Sekarang saya mau ngopi dulu. Hah.